sanad ni untuk kita semua. La ilaha illallah al-halimul karim rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. La ilaha illa ant azza jaruk wa jalla thana'uk. Allahu rabbuna wa rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata baynana wa baynakum. Allahu yajma'u baynana wa ilayhi al-masir. Ni guru saya pesan, baca ni 3 kali di rumah, jangan lebih. Baca 3 kali ketika berada di rumah. Kalau niat untuk memagari rumah, 1 selepas subuh, 2 sebelum keluar rumah, yang ketiga sebelum tidur malam. Kita ulang balik ya. 1 lepas subuh, yang kedua sebelum keluar rumah, nak pergi kerja, nak pergi belajar, yang ketiga sebelum tidur malam. Itu kalau niat untuk memagari rumah, sekolah, kedai dan sebagainya. Tapi ini juga adalah amalan untuk memagari diri sendiri daripada makhluk halus, kejahatan orang yang katanya sihir, yang tak elok-elok itulah. Nah, tapi kalau memagari diri, dia tidak terhad di mana pun, bila pun. Kalau rasa macam nak buat pendinding diri, bila-bila pun boleh baca. Tapi kalau niat untuk rumah tadi tu, dibaca 3 kali sahaja. Nah, itu cara ulama beramal, wallahu alam. Begitu kita diijazahkan oleh hadirin. Ini diijazahkan kepada semua sekali, dan silakan kalau tuan-tuan puan-puan nak kongsikan kepada yang lain.